Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan
1445 Hijriah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita hidup di dunia ini pasti memerlukan bantuan orang lain. Bayangkan kalau kita hidup sendiri, apakah bisa? Jawabannya no, tidak akan bisa. Oleh karenanya, dalam bermasyarakat kita harus bisa hidup rukun berdampingan secara rukun, tanpa memandang status, golongan maupun jabatan, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya sesama muslim adalah saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menjalin ukhuwah dalam bermasyarakat? Cara yang bisa kita tempuh adalah dengan berbagi. Berbagi dapat kita lakukan dengan sedekah harta, tenaga, waktu, pikiran, bahkan senyuman. Karena senyuman kita kepada saudara kita adalah sedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabasumuka fi wajhihika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Ambatat sama asanabil saba asanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Selain mendapatkan pahala yang banyak, berbagi dengan apa yang kita punya dapat sedikit meringankan beban saudara kita. Apalagi yang memberi mendapatkan ketenangan hati, dan akhirnya akan tercipta hidup rukun, damai, dan sejahtera. Eits, tapi ada satu syaratnya. Apakah itu syaratnya? IKHLAS. Ya, benar sekali, ikhlas. Tanpa keikhlasan, apapun yang kita berikan tidak ada gunanya dan tidak akan dinilai dengan ibadah. Hal lain yang bisa kita peroleh ketika kita senang berbagi adalah menghapus dosa-dosa, mengabulkan doa, menambah rasa syukur, memanjangkan umur, dan masih banyak lagi. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan senang berderma. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kita tepuk sedekah dulu ya. Tepuk sedekah. Sedekah artinya memberi. Berbagi dengan keikhlasan hati.